solusi ramah lingkungan, truk listrik Manggala Usaha Manunggal ditambang batubara. PT Manggala Usaha Manunggal Manggala, sebagai perusahaan kontraktor tambang batubara, telah menetapkan standar kompetensi tinggi dalam memanfaatkan alat berat berbasis listrik untuk sektor pertambangan saat ini. Manggala telah mengambil langkah awal yang signifikan dengan mengoperasikan truk single trailer listrik 75 ton. Hal ini menandai titik awal bagi penggunaan truk listrik dalam level produksi di Indonesia. Titan Infra Energi, yang merupakan salah satu perusahaan infrastruktur dan logistik energi terkemuka di Indonesia, telah memberikan dukungan penting bagi inovasi ini dengan fokus pada pengembangan infrastruktur energi dari hulu hingga hilir, termasuk pengelolaan situs tambang, jalur pengangkutan, pelabuhan khusus, dan layanan pengangkutan batu bara. Titan Infra Energi memberikan fondasi yang kuat bagi penerapan truk listrik ini. Manggala memiliki rencana ambisius untuk terus meningkatkan jumlah unit truk listrik yang dioperasikan dengan tujuan menjadi pengelola 50% dari total potensi truk yang tersedia. Selain itu, perusahaan akan terus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasionalnya, termasuk pertimbangan untuk menggunakan alat berat listrik di sektor pertambangan di masa mendatang. Inisiatif pemanfaatan truk listrik oleh Manggala bukan hanya mencerminkan inovasi dalam industri pertambangan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Dengan terus bergerak maju dan menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi ini di Indonesia, Manggala berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan ekonomi negara.